Kristensen. Masih perorangan, karena kan tidak semua lahan bisa dimasukin dengan untuk mengantisipasi kan. Memang ini kurang efektif kalau untuk air ya. Upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan. Upaya yang dilakukan baik dari upaya preemptif, upaya preventif maupun upaya penindakan. Kemudian kita tadi sudah melakukan upaya yaitu untuk menyatukan langkah bahwa kita terbentuk satgas dari penanggulangan karhutla. Setelah itu para kapolsek khususnya di ujung tombak di Babinkamtibmas itu sudah bisa bergerak bersinergi dengan Babinsa, dengan lurah, dengan camat untuk mengetahui titik-titik mana yang memang rawan terjadi kebakaran. Sekarang kita menyatukan persepsi bahwa ini permasalahan bersama. Kemudian kita juga nanti dalam satgas itu yang tadi saya sampaikan ada satgas preemptif, deteksi dini, ada satgas preventif yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan, sosialisasi, terus kemudian ada ada satgas tindak. Kalau satgas tindak ini bisa masyarakat kalau memang itu sengaja ya kita kenakan KUHP, kalau memang ketidaksengajaan sama dengan pasal 188 189 KUHP ya. Himbauan saya kepada masyarakat tidak ada lagi yang membakar hutan atau membakar lahan dalam rangka untuk membersihkan. Banyak cara-cara yang lain yang bisa, karena hal tersebut sangat nanti merugikan atau mengganggu masyarakat sekitar. Geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Komandan Atal dapat menggerakkan pasukan dan dilanjutkan dikonversi yang tersebar di Pulau Karimun. Pantau di Bintan dan Tanjung Pinang. Di Karimun kadang-kadang ada 2 sampai 3 titik hotspot, tetapi kepercayaannya di bawah 80%. Itu ada di Pulau Kundur. Untuk kabut asap yang sekarang ini menyelimuti Karimun ini lebih banyak dampak dari kabut asap yang ada di Sumatera karena terbawa angin kan. Karena pola angin sekarang yang bertiup itu udah pola angin baratan kan. Jadi kabut asap yang ada di Sumatera berdampak sampai ke Riau. Ya sebenarnya dengan kondisi seperti ini tetap mengganggu khususnya untuk transportasi udara dan laut. Makanya himbauan kami dari BMKG khususnya untuk para pengguna transportasi darat maupun laut diharapkan berhati-hati, lebih berhati-hati, lebih berwaspada, selalu update informasi dari BMKG. Karena kami dari BMKG selalu mengupdate informasi hotspot setiap harinya. Alat di sini ya.
Iya. Kita manfaatkan kan. Bila terjadi kebakaran mendadak. Air, luar biasa. Kebakaran gas anti karhutla Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau siap mencegah dan menindak tegas.